Assalamualaikum, selamat sore teman-teman. Balik lagi di vlognya Iqbal Arianto. Kali ini ada city car dari Honda ya. Apalagi kalau bukan Honda City Hatchback RS Matic 2022. Platnya E, Jawa Barat ya. Warnanya putih, pajaknya bulan 12. Ini KM-nya sekitar 28 ribuan jalan ya. Yuk kita lihat. Untuk headlamp masih oke ya. Nah, ada fog lamp, grillnya ini hitam ya. Nah, di sini headlamp kiri. Nanti lampu seinnya itu sekensial ya kalau Honda City ya. Ini velgnya ya hitam. Rem depan sudah cakram, bannya pakai Turansa ukurannya 185/55R16. Spionnya hitam, ada lampu sein. Ini ada smart entry dalamnya. Masih original semua ya, teman-teman ya. Baik audio, jok, semuanya masih original. Ini door trim, ada speaker, ada cup holder ya. Oke, kebanyakan warna hitam ya untuk Honda City, baik dari plafon juga warna hitam, door, apa, dashboard juga warna hitam, memang tampilan sportnya ya dicunjulkan. Karpetnya ada tambahan karpet nih, warnanya putih ya. Honda City RS Hatchback 2022. Ini untuk ban kanan depan kondisinya rem depan cakram ya. Terus kaca film talang air juga lengkap. Kita lihat di sisi driver. Ini power window, autonya ya sisi driver ya. Di window lock, central lock, electric plus retract ya. Ini ada tombol VSC dan tombol sensor parkir ya. Ini untuk engine start stop, ada cruise control, pedal shift lengkap. Pengaturan joknya manual. Oke, kita ke baris kedua. Baris kedua seperti ini ya. Bersih ya. Nyaman mobilnya. Enak kok teman-teman, tarikannya nyaman. Tarikannya enak, bawahnya juga kepenak ya. Ini untuk sensor parkir ada 4 titik. Ada lecet sedikit di sini ya. Lampu-lampu belakang masih oke semua. Wiper belakang, rear defogger, spoiler. Semuanya lengkap. Nah, ini bagasinya ada bagasi, lampu bagasi di belakang. Ini untuk kunci-kunci dan ban serepnya ada di sini semua. Itu aja teman-teman, review singkat dari Honda City Hatchback RS 2022. Kali aja teman-teman lagi cari Honda City Hatchback, siap kita kirim ke rumah teman-teman ya. Terima kasih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.